Argentina menangis guys melihat supporternya begini. Niat mau dukung di Piala Dunia Under-17 tapi malah gini. Niat hati ingin dukung timnas Argentina. Supporter Argentina malah asyik lakukan hal ini setibanya di Indonesia. Jadwal timnas Argentina di grup D Piala Dunia U17 yaitu pada 11 November Argentina versus Senegal pukul 19.00 waktu setempat bertanding di Stadion Sijalak Harupat. 14 November Jepang Argentina versus Argentina pukul 19.00 waktu setempat di Stadion Sijalak Harupat. Kemudian main pada 17 November Polandia versus Argentina akan bertanding pukul 16.00 waktu setempat dan bertanding di Jakarta International Stadium. Namun begitu, supporter sepak bola dari Argentina yang datang ke Indonesia dengan niat untuk mendukung timnas Argentina dalam Piala Dunia U17 FIFA 2023 tampaknya mendapatkan daya tarik lain ketika mereka tiba di Indonesia. Alih-alih langsung menuju tempat menginap di sekitaran stadion untuk mendukung tim kesayangan mereka, sebagian besar supporter Argentina malah memilih untuk menikmati hiburan malam dan berfoto selfie di Pulau Dewata. Bali yang terkenal dengan pantai-pantainya yang memukau, budaya yang kaya, dan kehidupan malam yang bersemangat telah menjadi tempat peristirahatan bagi banyak wisatawan internasional. Tidak hanya wisatawan biasa yang datang untuk menikmati pesonanya, tetapi juga supporter sepak bola yang tiba di Indonesia untuk mendukung timnas Argentina dalam turnamen Piala Dunia U17. Ketika mereka tiba di Bali, sebagian besar supporter Argentina tampak sangat terpukau oleh keindahan pulau ini. Pantai berpasir putih, Bali, kan? Ombak memang yang tenang, tumpuan dan matahari terbenam yang mempesona membuat banyak dari mereka memutuskan untuk menunda kunjungan ke stadion dan malah menikmati hiburan malam dan berfoto selfie di tempat-tempat wisata terkenal mereka di Bali. Berlibur sebagian dulu. Besar supporter Argentina terlihat bergembira ketika mereka menari dan berdansa di klub malam, menikmati musik yang menghentak dan minuman lezat. Mereka juga menghabiskan waktu di berbagai tempat wisata populer seperti Ubud Monkey Forest, Tanah Wak, dan menjelajahi kebudayaan lokal. Selfie dan foto-foto yang diunggah di media sosial oleh para supporter ini membuat banyak penggemar sepak bola di seluruh dunia terkejut. Banyak yang mempertanyakan niat sejati mereka yang datang ke Indonesia dengan tujuan mendukung timnas Argentina. Sementara sebagian besar supporter Argentina merasa senang dengan keputusan mereka untuk mengeksplorasi Bali. Ada juga yang mulai merasa khawatir bahwa mereka mungkin akan melewatkan momen penting dalam Piala Dunia U17. Pertandingan-pertandingan penting akan segera dimulai dan timnas Argentina akan membutuhkan dukungan mereka di stadion. Piala Dunia U17 adalah momen bersejarah bagi para pemain muda dan timnas Argentina. Dan dukungan dari supporter sangat diharapkan. Betul. Meskipun supporter Argentina mungkin tergoda oleh pesona Bali, diharapkan mereka akan segera kembali ke stadion untuk mendukung timnas Argentina. Tergoda dan menjadi pesona bagian Bali, dari guys, semangat kompetisi sepak bola yang mendalam. Tetap terhubung dengan channel ini agar kalian tidak ketinggalan info seputar timnas Indonesia. Dan bagaimana tanggapan kalian? Alright guys, jadi Argentina menangis lihat supporternya begini, niat mau dukung di Piala Dunia Under-17 tapi malah gini. Video ini adalah daripada YouTube channel Timnas Terkini TV. Kepada anda semua, boleh mendukung channel ini dengan cara subscribe channel ini guys. Link ada disediakan di ruangan deskripsi. Kepada anda yang menonton, aku berdoakan agar semuanya berada dalam keadaan yang sehat, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur guys. Amin ya rabbal alamin. Of course lah guys, yang datang ke Indonesia ni ialah nak tengok penonton-penonton daripada seluruh dunia akan datang ke Indonesia untuk menyaksikan secara langsung perlawanan Piala Dunia Under-17 kan. Mereka akan mendukung pasukan-pasukan negara-negara mereka lah, seperti Brazil, Argentina dan sebagainya. Tapi of course lah, ada yang datang awal bukannya semata-mata nak tengok bola guys. Indonesia kot, okey, tempat di mana negara yang kaya dengan tempat-tempat yang indah, dengan pulau-pulau yang indah, mesti mereka akan datang untuk berlibur guys, berlibur sambil nonton bola. Sebab itulah aku katakan yang Piala Dunia dibuat di Indonesia ni memang sangat-sangat unik. Okey, yang datang daripada luar negara pun akan datang ke sini, akan menikmati hidangan-hidangan kuliner yang enak, okey, dilayani oleh netizen-netizen Indonesia, oleh rakyat Indonesia yang peramah,
yang baik dan bercuti di tempat-tempat yang menarik di Bali. Bali ini kan memang tempat percutian yang terkemuka, yang terkenal di seluruh dunia. Orang daripada seluruh dunia datang untuk bercuti dekat Bali, guys. Okey, itu memang tidak dinafikan, ya. Okey, memang diorang akan, Argentina ni memang support Argentina ni memang akan support negara mereka, guys. Tapi ada masa lagi beberapa hari ini, confirm mereka akan pergi berjalan-jalan, berlibur, bercuti, minum lepak, makan di klub-klub malam. Okey, itu normal, guys. Lebih-lebih lagi orang-orang barat ni, kehidupan mereka ni memang normal kalau macam ni, ya. Masuk klub apa semua, ini semua normal, guys, untuk mereka. Tidak dapat yang dinafikan, memang Indonesia ni memang kaya dengan tempat-tempat wisata-wisata yang indah. Betul tak, guys? Tempat-tempat bersejarah yang menarik. Jadi apa yang nak dihairankan? Yang penting tibanya waktu perlawanan, penyokong kena ada dalam tu, dalam stadion. Betul tak? Kalau macam Argentina, kalau boleh penyokong Argentina tu ramai untuk mendukung. Kalau Brazil, pendukung Brazil ramai datang. Macam tu baru betul, guys. Piala Dunia Under 17 akan bermula lebih kurang sehari sahaja lagi, guys. Yang ditunggu-tunggu telah pun tiba. Inilah yang dinanti-nantikan oleh seluruh penduduk Indonesia. Indonesia is ready 100%. Apa-apa pun, aku sebagai rakyat Malaysia, aku mendoakan agar Timnas Indonesia Under 17 akan melakukan yang terbaik. Tak kiralah siapa jua lawan mereka, guys. InsyaAllah. Okey, guys, aku rasa sampai di sini saja video aku pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video aku yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.